Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya, channel Adif Muhammad. Sekarang kita lagi ada di Ponorogo, di terminal apa? SPBU Babadan. Tadi dari Bandung saya naik Harum Prima, cuma saya nggak ngeliput karena saya mau persiapan aja. Ini menuju Surabaya. Cuma saya harus ke terminal dulu, terminal Seloaji atau terminal Ponorogo ya. Dan kali ini kita akan naik laju Prima. Bisnis G Class, mantap. Pak, atur nuwun pisan, Pak. Yuk, ikut. Pak, ikut ya, Pak. LP dari Bandung. Iya, dari Bandung, Pak. LP 225. Ini jurusannya mana, Pak? Aku Ponorogo Tangerang. Ponorogo Tangerang. Berarti Poris atau bukan? Poris. Poris. Jadi kalian juga bisa nih kalau dari Tangerang mau ke naik laju Prima 225 nih, boys nih unitnya. Mantap. Namanya siapa, Pak? Namanya? Bapak. Halo, guys. Mantap. Halo, guys. Ramah-ramah nih supirnya. Kalian yang mau naik bisa langsung aja LP 225 ya, Pak. Ah, siap. Kali ini kita mau ikut sampai terminal aja. Terminal Seloaji atau Ponorogo. Seperti itu, guys. Berapa, Bos? Nah, ini untuk interiornya ya. Wah, mantap. Ada legres, ada armrest, dikasih bantal. Dan ini jarak antar kursinya juga lega ya. Wah, mantap banget. Ini bahannya dari Bluedroo untuk seatnya. Dikasih sarung jok juga, ada bantal, ada speaker, ada nomornya. TV-nya ada dua, di bagian kiri dan bagian kanan. Wah, mantap banget, guys. Dan ini smoking area-nya sekat depan. Jadi kalau mau yang ke toilet tinggal ke depan aja sebelah samping supir ya. Sekalian ngeliput kalau saya. Mantap lah. Ini untuk kandang macannya sebelah sini. Lalu nah ini untuk toiletnya ya. Oh. Toiletnya seperti ini. Mantap. Ini berhubung unitnya baru sampai dari Poris. Jadi makanya agak-agak kotor, tapi segini tuh bersih loh termasuknya. Maksudnya ini baru datang banget loh dari Poris tuh, dari Tangerang. Nah, seperti itu. Ini kita memasuki terminal Seloaji atau terminal Ponorogo. Otomatis kalau misalkan baru sampai ya pasti kotor lah semua bis itu. Karena kan banyak penumpang yang buang sampah sembarangan atau gimana ya. Cuman ini termasuknya bersih. Kayak gitu, guys. Dan kali ini kita mau naik unit apa dari Ponorogo ke Surabaya, lihat aja. Oke. Terima kasih buat LP 225 telah dapat menumpangi saya dari SPBU Babadan ke sini. Ya, SPBU Babadan ke sini itu sekitar 5 menitan lah. 5 menitan. Seperti itu, guys. Oke. Okay? Ditunggu deh nanti saya trip report LP atau laju Prima. Ini kalau enggak salah satu grup sama Hiba. Jadi segrup. Hiba grup kalau enggak salah. Hiba. Kayak gitu. Oke, okay? Mantap. Nah, sekarang kita lagi masuk ke kandangnya laju Prima, parkirannya laju Prima ya. Sebelah kanan laju Prima 199. Terus di sebelahnya juga ada lagi nih 185. Tapi ini yang paling boys ya di sini ya. Benar-benar mantap banget. Tuh. 225 sayonara. Senyum nona pas di hati. Widi, mantap sekali. Ini artis bukan sih? Kayak artis berasal sayonara. Saya pernah dengar. Enggak tahu deh. Yah. Bilang dulu terima kasih ke bapaknya. Pak, terima kasih ya, banyak. Oke, selamat. Halo, guys. Siap, nanti semoga saya bisa naik mobil. Oke, ini. Siap. Iya, kasih banyak ya, Pak. Oke.
Oke, udah dikasih sinematik juga sedikit. Nah, terima kasih buat Laju Prima sudah mengantarkan saya ya. Oke, mari kita langsung ke unitnya aja. Mau naik apa? Tungguin aja. La 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 la. Nah, ini untuk jalur-jalurnya tuh ya. Madiun, Trenggalek. Trenggalek, Surabaya apa atas? Surabaya apa atas. Oke, kali ini kita sudah ada di unitnya langsung. Nah, ini XPO Haryanto dari Ponorogo Indah dengan jurusan Ponorogo Surabaya. Mantap sekali. Nah, ini untuk harganya. Mari kita dulu review unitnya ya. Untuk tampak depannya, jadi for your information-nya, ini adalah unit X dari PO Haryanto ya. Nah, ini menggunakan sasis RK8 atau R260 RKZ ya. Nah, ini menggunakan body jet bus 2 tapi Voyager ya. Nah, kayak gitu. Ini untuk lampu depannya seperti ini. Wah, ini beda dari Jetbus 2 yang lainnya ya. Wah, ada lampu kotaknya di bawahnya. Istimewa. AE plat nomornya. Lalu, nih sini ada tulisan patasnya. Patas full tol Ponorogo Surabaya 40.000, Surabaya Madiun 40.000, Surabaya Ponorogo 50.000. Cuma katanya lagi ada promo 40.000 dari Surabaya ke Ponorogo. Tapi enggak tahu, nanti kita coba tanya aja. Lampunya masih standar. Ini udah dikasih skotlet hijau. Plat nomornya seperti itu. Nah, ini untuk si apa? Spionnya. Terus ada Ponorogo Surabaya Al Razar. Wih, masih ada logo PO Haryantonya ya. 426. Lalu julukannya Sparta The Road Warrior. Mantap. Jetbus 2 DD. Wah, itu apa sih, ada tail light? Itu apa gimana sih? Saya corong gitu. Kurang mengerti. Coba tulis di kolom komen. Ya. Seperti itu. Ini untuk tampak pintunya seperti ini. Oh, sobat Ambiar, Laskar Menoro masih ada ya. Sininya Sparta The Road Warrior. Biarkan netizen enggak tahu apa itu. Ini ada buat mobil kecil R3 gitu ya. Ini full tol panjang Trans Jawa, lalu selendangnya sudah Voyager. Nah, ini dari karoseri Trisakti. Oh, dirombak dari Trisakti mungkin ya. Jadi ke JB2 Voyager tapi. Oke. Di sini masih ada lambang Menara Kudus ya. Tapi di bawahnya sudah diganti jadi PT Maju Muda Mandiri. Lalu velgnya masih standaran. Nah, di sini tulisannya sudah ada Ponorogo Indah. Ada tulisan RK8 R260. Terus ada tulisan Akantar Kota dalam provinsi. Wah, udah diganti. Ini kan AKAP ya kalau ke Arianto. Nah, ini ada apa? Gambar wayangnya. Oh, ada bis mau mundur, guys. Oh, berarti ini yang terbaik unitnya dari Baju Muda ya. Velgnya masih standaran juga. Ada batiknya, ada tulisan wifi, mantap banget. Untuk belakangnya seperti ini, Jetbus 2 standar, masih standar. Nah, untuk atasnya ada tulisan style muda, ada selawatnya juga, ada infinity, tulisan infinity, dan warna livery-nya putih, kuning, hijau, ini apa sih, biru toska, hijau toska ya kalau nggak salah ya. Oke, kayak gitulah unitnya. Yuk kita lihat dalamnya yuk, Oh, itu udah boleh. Dan katanya ini berangkatnya jam 9 kurang 5 menit. Nah, ini untuk dashboardnya seperti ini. Dari Jetbus 3, lalu kacanya seperti ini, ada lampunya, ada jamnya juga. Ini lantainya seperti ini. Nah, ini untuk partisinya. Partisinya seperti ini. Lalu ada TV-nya di kecil, TV kecil. Terus di situ, nah ini untuk seat-nya spesial banget, pakai legres ya. Pakai legres, ada armrest-nya juga, dan rencana saya naik unit ini. Oh, ada tulisannya 1A 1B. Oh, untuk atasnya lampu-lampunya juga keren banget, warna-warni. Nah, ini untuk antar kursinya itu dari High Rimba Kencana ya, kursinya, seat-nya. Oh, ada legres-nya ya. Oh, benar-benar mantap nih unitnya. Nggak salah naik saya. Oke. Seperti itu. Dan ini lover AC-nya seperti ini. Ini sama kayak Laksana ya, karoseri Laksana ya. Tapi yang sudah terbaru. Ada lampunya sudah nyala. Nyala-nyala juga. Mantap nih unitnya. Ada hordengnya juga, ada speakernya juga. Untuk ngecas paling belum ya ada sih. Belum ada ini. Ada cup holder-nya nih. Legres, armrest, reclining seat. Seperti itu. Lalu ada sarung jok dari Traveloka.
Habis itu lampunya, lampu interior juga udah ada yang berwarna. Terus apa lagi ya? Pintu belakang. Nah, ini untuk seat di sini kalau penuh nanti. Dan ini ada toiletnya. Wah, benar-benar mantap banget ini. Jadi pilihan ini. Nah, untuk perjalanannya kita coba lihat. Wah, interiornya benar-benar, saya baru pertama kali sih naik Infiniti ini. Bodi Infiniti dirombak. Nah, ini untuk harga tarifnya, jadi tarif tetap ya. Ponorogo Surabaya 40.000. Surabaya Ponorogo 50.000. Seperti itu, guys. Oke. Kita ambil seat yang paling depan aja. Wah, ada YouTuber ini. Mantap. Ini menggunakan sasis Hino RK. RKZ atau R260 ya, seperti itu. Oke. Jadi kali ini kita bersama temannya Mas Dimas, enggak sadar dan enggak nyangka juga ya. Siapa namanya, Mas? Mas Satria. Halo. Mas Satria. Punya channel YouTube? Punya. Apa namanya? Namanya Satria Putra Altrin. Satria Putra Altrin. Nanti di-subscribe, like, comment and subscribe ya. Ya, nanti YouTube-nya saya cantumin di sini. Jangan lupa di-like, comment and subscribe. Oke? Dan kali ini Mas Satria juga mau ikut ke Surabaya. Ya. Siap. Dari Surabaya nanti kemana? Nanti pulang lagi ke Ponorogo. Oh, balik lagi Ponorogo. Ya. Siap. Oke. Gimana keseruannya? Tungguin aja. Oke, unit sudah mulai dinyalain, tinggal kita sinematik aja. Tadi udah di-review dalam dan luar. Mari kita sinematik 1 2 3. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Kita berangkat dari parkiran Ponorogo Indah menuju ke jalurnya. Selama 20 menit baru kita berangkat dari terminal Ponorogo atau terminal Soaji. Nah, kali ini unitnya bakal lagi ngetem dulu. Nah, tiba-tiba waktu lagi ngetem itu saya ketemu sama YouTuber nih, startup Ponorogo. YouTuber dari Ponorogo nih. Waktu itu ketemu sama Mas ini tuh waktu di Arsyad Niaga. Cuma saya masih aduh ini siapa ya, kayak kenal siapa. Oh, ternyata ini dia YouTuber yang terkenal di Ponorogo nih. Mantap sekali.
Siap mas, saya berangkat dulu. Mas sudah coba. Amin, terima kasih banyak. Saling tembak menembak. Dan katanya ada unit tambahan dari Ponorogo Indah ini, sama-sama dari Ex Haryanto, tapi nggak tahu yang mana unitnya. Oke, okay? Lihat aja nanti. Saya dikasih info dari orang dalam. Nggak ada yang bercanda. Para penumpang mulai bernaikan, banyak cewek-cewek cantik, penumpangnya asik. Pulang-pulang dapat jodoh ini mah. Sambil nunggu, nah sambil nunggu dari Bandung tuh saya tuh pengen yang manis-manis gitu ya. Apa ya, beli susu ya. Di sini juga ada ciri khas oleh-oleh dari Ponorogo juga ya. Ada wayang-wayang kulit gitu ya. Ya gitu. Yuk kita beli dulu minuman. Mas, saya duluan ya. Ya, makasih mas. Ya. Yuk, mari kita berangkat. Jam 9 lebih 4 menit kita berangkat dari Terminal Suwaji atau Terminal Ponorogo. Itu ada Mas Tarta Ponorogo, artis YouTubernya Ponorogo. Nah, ini berangkat dari Terminal Suwaji Ponorogo. Kali ini okupansi penumpangnya juga lumayan banyak. Ini maksudnya pemain baru tapi sudah menggebrak ya, jadi penumpangnya juga lumayan ya. Wah, mantap banget ini Ponorogo Indah menjadi pilihan. Driver bersama siapa apa namanya? Bapak Paijo ya. Wah, mantap. Yuk kita lanjut Surabaya. Ya, maaf mas, perhatian kiri. Tiketnya Ponorogo Madiun Surabaya harganya 40.000 ya. Mantap banget. For your informationnya adalah katanya beli 15 unit dari Pak Haryanto lagi. Ini baru satu kan yang ini, dan 9 udah di garasi katanya, sisanya belum. Wah, mantap banget ya. Pak Haryanto, ex Pak Haryanto. Yuk, kita cobain nanti ya. Nah, ini untuk tarif 40.000 dari Ponorogo ke Surabaya ini sudah panas, jadi artinya nggak terlalu banyak ngetem dan full tol ini ya. Untuk dari Surabayanya 50.000, jadi untuk dari Ponorogo ke Surabaya 40.000, dari Surabaya ke Ponorogo 50.000, seperti itu.
Di terminal Madiun ini kita berhenti selama 10 menit sampai 15 menit mungkin. Nah, jadi di sini ada waktu 15 menit. Kita bisa ngerokok dulu sebentar sambil nunggu penumpang seperti itu. Di sini ada Kalisari Jetbus 3, keren juga ya. Nah, ini kita ketemu teman baru nih. Halo, Mas. Mantap. Wih, siap. Nah, ini drivernya. Nah, ternyata kita bersama ownernya dari Ponorogo Indah. Jadi ini anak dari owner Ponorogo Indah ya. Wih, mantap banget, Mas. Ini rencana katanya mau ngambil unit lagi dari Haryanto ya? Kira-kira. Berapa kira-kira aja? 3. 3. Waduh, mantap banget. Semoga sukses terus ya, Mas, ya, untuk unitnya. Wah, mantap. Dikawal langsung sama bos muda. Waduh. Mantap. Ya. Siap. Makasih, Mas. Iya.